Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dolaniwa. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi atau mengobati cana limbata yang mau lepas lendir ya guys ya. Seperti ikan saya ini ya guys ya. Karena kalau tidak cepat diatasi akan berakibat fatal ya guys ya, bisa sampai meninggoy guys. Oh my god. Jadi bagi kalian yang mengalami seperti saya, cana limbatanya mau lepas lendir, simak tips ini ya guys ya, jangan pakai di skip-skip guys. Nah kalian bisa lihat ya guys ya, seperti di video ini cana limbata saya mengalami lepas lendir khususnya di bagian kepala ya guys ya. Oke, tips pertama untuk mengatasi lepas lendir, masukkan limbata ke tank polos non substrat ya guys. Lalu yang kedua, masukkan ekstrak ketapang. Kalau ini ekstrak ketapangnya saya buat sendiri ya guys ya. Kita beri ekstrak ketapang sampai pekat guys. Kalau bisa sampai ikannya nggak kelihatan guys. Tapi kepekatannya untuk seperti ini aja udah cukup sih guys. Oke, lanjut kita masukkan garam ikan ya guys ya. Garam kasar begini guys. Sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan malah jadi soto guys. No. Oke, setelah garam ikan masuk, kita masuk ke pamungkasnya ya guys ya. Ini adalah Akriflavin guys. Merk bebas, terserah kalian, yang penting Akriflavin ya guys ya. Oh yeah. Jadi senjatanya cuma tiga itu aja ya guys ya. Insya Allah kuman, bakteri, jamur itu hilang semua guys. Sisanya ya Tuhan yang berkehendak ya guys ya. Kita cuma bisa berikhtiar guys. Kita berusaha semampu kita untuk menjaga kesehatan ikan kita ya guys ya. Oke, kita tunggu 3 hari ke depan ya guys ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut kontennya ya guys ya. Ini kebablasan guys, harinya ini hari ke-14 guys, atau 2 minggu setelahnya ya guys ya, sampai butek begini guys. Tuh ikannya di bawah pojok kanan, kelihatan gak guys? Saya pindah lampunya dulu guys. Terlihat nggak guys? Jadi yang mestinya 3 hari ini bablas sampai ke 14 hari ya guys ya, karena saya sibuk kerja ya guys ya. Kita saring saja ya guys. Kita lihat hasilnya seperti apa dengan ramuan 3 kemarin ya guys ya. Agak susah ini guys karena saringannya kebesaran guys. Saya pause dulu guys. Oke, ini ikannya sudah dapat guys. Kita pindah ke tank yang sudah saya sediakan. Nah ini sepertinya sudah hilang dan bersih ya guys ya. Untuk jelasnya setelah masuk ke tank ini ya guys ya. Nah, bisa dilihat guys ya, bersih sekarang guys, sudah tidak ada jamurnya lagi, sudah tidak ada lendirnya lagi, bersih sekarang guys ya. Ini saya zoom. Nah, kalian bisa bedakan dengan video kemarin ya guys ya, dimana lendirnya hampir ke seluruh kepala ya guys ya. Sekarang sudah bersih sekali ya guys ya. Ini akan saya zoom sampai maksimal guys. Nah, bersih guys ya, sudah bersih ya guys ya. Saatnya mengucapkan alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya guys ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.